Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Mom's Twin. Siang ini saya mau bikin bola-bola mie. Cara membuatnya sangatlah mudah sekali. Bahannya ini saya pakai mie instan, terus tahu putih, wortel yang sudah diiris, terus daun bawang, tepung bumbu, telur, bumbu yang ada di dalam ini juga. Pertama kita rebus dulu ya mie-nya sampai matang. Ini sudah matang, diangkat. Kemudian tahu putihnya dilumatkan. Kalau sudah lumat, masukin daun bawang, wortel, diaduk biar tercampur semuanya. Masukin telur, bumbu yang di dalam mie juga dimasukin, mie-nya juga dicampur sampai merata. Kemudian tepung bumbunya masuk, sudah deh, kita bikin bulat-bulat. Panaskan minyak goreng, kemudian masukkan satu persatu bola-bola mie-nya. Ditunggu sampai matang ya. Seperti ini jadinya, warnanya jadi kecoklatan. Selamat mencoba. Jangan lupa dipencet subscribe-nya ya. Kalau mau request masakan juga boleh. Tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.